Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sicemong Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat informasi data pernikahan menggunakan WhatsApp auto respon ataupun auto reply. Nah, intinya adalah jika kita nanti memasukkan ataupun mengetikkan nomor korporasi, maka akan ada balasan mengenai info data pernikahan sesuai dengan buku nikah dengan nomor korporasi tersebut. Dan formatnya itu adalah format PDF. Jadi akan ada balasan format PDF yang bisa kita download dan kemudian dibuka berisi tentang detail data pernikahan. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya minta dukungannya untuk subscribe channel ini dan juga like video-video di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama kita lakukan tentu saja kita harus menggunakan koneksi internet ya. Kita siapkan laptop ataupun PC untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Kita buka browser, kalian bisa buka menggunakan Mozilla Firefox ataupun Google Chrome, terserah kalian ya. Kemudian kita buka Google Drive. Jika kalian belum login, silahkan login terlebih dahulu di akun dengan menggunakan akun Google Anda ya, menggunakan akun Gmail. Kemudian kita menuju ke New. Ya, di sini ada New. Kemudian kalian klik folder dan membuat folder baru. Terserah kalian mau menamai apa. Di sini saya menamai register 2020. Terus kemudian setelah dibuat satu folder, kalian di dalam folder tersebut kalian ketik new dan kalian klik Google Sheet. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Apa yang ingin kita tampilkan itu kita buat dulu database-nya. Sebagai contoh, saya nantinya di informasi data pernikahan akan menampilkan nomor korporasi, kemudian tanggal nikah, nomor akta nikah, provinsi, kabupaten, kecamatan, nama suami, alamat suami, nama istri, dan juga alamat istri. Itu yang ingin saya tampilkan sebagai contoh. Jika kalian ingin menambahkan yang lain, informasi lain, mungkin seperti wali, nama wali, kemudian mas kawin, kalian bisa tambahkan sendiri. Jadi sebagai contoh, saya ingin menampilkan ini saja ya. Dan juga di sini saya hanya mencontohkan hanya 9 data ya untuk contoh untuk keperluan membuat tutorial ini. Kemudian jika sudah mempunyai data seperti ini, ataupun jika kalian sudah memiliki data ya di data pernikahan dalam bentuk Excel, kalian bisa copy paste ke sini. Kalian copy, kemudian kalian paste ke sini ke Google Sheet. Nah, setelah itu kalian beri nama di sini. Dalam hal ini saya memberi nama data nikah 2020. Nah, setelah ini jadi ya, ini otomatis akan tersimpan. Dan kemudian kita menuju ke, masih di dalam folder register ya. Kita klik new dan kemudian kita klik Google Doc untuk membuat format template. Jadi formatnya seperti apa yang ingin kita tampilkan, kita buat terlebih dahulu. Nah, format yang ingin saya buat seperti ini, ada COP-nya ya di sini. Terus kemudian data pernikahannya, otomatis nanti apa yang ingin kita tampilkan di template itu kita ambil datanya di Google Sheet tadi ya.
ada nomor korporasi, nanti kita juga sesuaikan urutannya seperti apa. Ini sebagai contoh saya membuat urutannya seperti ini. Jadi ada detail KUA, KUA mana, kecamatan mana, kabupaten mana, terus kemudian provinsi mana, terus kemudian pelaksanaan akad nikah, tanggal berapa, nomornya berapa, terus nomor korporasinya berapa, terus kemudian ada detail suami istri. Di sini hanya mencakup nama suami, nama istri, dan alamat istri. Kemudian dalam mengambil database di Google Sheet-nya, kita membuat format seperti ini, teman-teman. Ini akan saya besarkan dulu ya, agar lebih jelas. Cara penulisannya, jika kita ingin mengambil, ini kan kecamatan, ini harus diambil di data kecamatan. Jadi ini sesuaikan dengan nama ini ya, kecamatan. Nah, ini sesuaikan dengan kecamatan. Di depannya itu pakai kurung buka yang lancip ya, seperti ini. Di belakangnya juga sama yang seperti ini, kurung tutup yang lancip. Oke, setelah semua terisi, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya ya, sampai bawah ini sudah terisi sempurna. Nah, kalian tutup saja ini ya templatenya, tutup, dan kita beralih ke Google Sheet-nya yang data nikah 2020 ini. Nah, untuk membuat link ya, untuk membuat link nantinya agar bisa di-download dan berbentuk PDF, itu nanti kita menggunakan add-on di sini. Kita menggunakan add-on yaitu autocrate. Jadi apabila datanya banyak, ini kan datanya hanya 9 dan data pernikahan otomatis tidak hanya 9 ya. Ini mungkin bisa ribuan. Nah, kita bisa menggunakan autocrate. Ini sebagai contoh hanya 9. Kita klik saja add-on. Nah, di sini sudah saya install add-on autocrate. Jika kalian belum menginstalnya, kalian pilih yang get add-on. Nah, di sini ada autocrate, kita klik, kemudian kalian install. Ini berhubung saya sudah menginstal, jadi saya close saja ya ini ya. Kita klik add-on. Kemudian setelah diinstal nanti akan ada muncul seperti ini autocrate. Kita open. Kita tunggu sampai selesai loading ya. Ini kita hapus saja. Ini tadi saya sudah membuat dan saya akan mengulangi dari awal lagi. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik yang new job. Ya, kita beri nama ya pekerjaan kita. Di sini saya akan menamai dengan register gitu aja ya. Register tahun 2020 gitu saja. Ya, sebagai contoh kalian bebas ya memberi nama apa. Kita klik next. Nah, kemudian di sini kita harus memilih templatenya. Bisa lewat Drive ya, Google Drive. Kemudian bisa juga kita membuat contohnya di sini. Karena tadi kita sudah membuat ya, membuat templatenya di Google Drive menggunakan Google Doc, kita ambil yang from Drive. Nah, ini ya templatenya. Setelah itu kita select. Nah, di sini sudah muncul ya template KUA. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian pada kolom merge tab kita pilih yang sheet 1.
Kemudian kita sesuaikan lagi ya, apakah datanya sudah pas atau belum. Jadi kecamatan dengan kecamatan, kabupaten dengan kabupaten. Nah, jika di sini ada notifikasi ada satu atau dua yang belum pas, mungkin karena kesalahan penulisan penulisannya ya. Mungkin kecamatan kita tulis kec. Nah, itu kan otomatis tidak sinkron dengan tulisannya tidak sinkron. Itu nanti kalian bisa pilih sendiri di sini. Kalian sesuaikan apa yang kalian maksudkan. Mungkin kecamatan kalian tulisnya kec, ya berarti kecamatan itu maksudnya kec. Kalian sesuaikan, karena ini saya menuliskannya sudah sesuai ya. Jadi tidak ada notifikasi ataupun pesan error di sini. Setelah itu kita klik next. Kita beri nama ya di sini, nama filenya. Saya akan memberi nama info data pernikahan. Kita bisa menggunakan tag juga seperti ini, memakai kurung buka yang lancip ya. Kemudian nomor korporasi, karena nanti kita akan memberikan data sesuai dengan nomor korporasi. Kemudian tipenya ya, type-nya ini kita pilih yang PDF. Terus kemudian kita multiple output ya, kita klik yang ini multiple, kemudian klik next. Kemudian kita next lagi, next, next, kemudian kita klik yes yang ini. Kita akan share dokumen dan formatnya PDF. Kemudian ini biarkan seperti ini ya, yes dan juga no. Kemudian di email ini diisi terserah kalian, ini bebas ya. Sini ada tak, di sini saya tulis tag email dan di type-nya ini register. Dan kemudian kita klik next. Yang run on form trigger kita klik yes. Dan ini biarkan no. Kemudian klik save. Nah, ini register tahun 2020 ini berarti sudah selesai dibuat. Nah, kemudian untuk menjalankannya, kita klik Run Job untuk membuat link downloadnya. Langsung saja kita klik Run Job. Jadi di sini datanya ada 9, maka kita otomatis akan membuat 9 link. Kita tunggu sampai selesai semuanya. Nah, jika sudah selesai, kita close saja autocrat-nya dan otomatis di sini akan ada kolom berisi link. Ini ya, ini nantinya yang akan kita ambil ya datanya untuk kita setting di
database untuk WhatsApp autoresponnya. Oke, langsung saja kita ke Google Drive-nya ya. Ini kita klik back, dan di foldernya kita klik kanan, kemudian kita get shareable link ya, ini. Kemudian kita klik anyone with link. Jadi ini setiap file dalam folder ini bisa di-share. Ini sih kita di-share ya seperti ini. Ini anyone with the link. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita membuat database untuk di WA autoresponnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buka kembali ya, new Google Sheet di sini. Untuk WA autorespon kita memakai dua kolom ya. Sebagai contoh di sini kolom A dan juga B. A itu berisi kata perintah dan B berisi jawabannya. Berarti karena kita menggunakan nomor korporasi ya sebagai kata kuncinya ataupun kodenya ya, jadi kita copy saja ini nomor korporasinya di sini di kolom A, dan kemudian kita copy juga link yang ini yang sudah di Google Drive yang tadi sudah kita auto create ya, sudah dibuat linknya, kita taruh di sini di kolom B. Nah, ini otomatis sudah sesuai. Jika ada seseorang mengetikkan nomor korporasi ini, maka akan ada jawaban yaitu data pernikahan dalam bentuk link download, dan nanti downloadnya itu bentuknya PDF. Ini kita namai ya di sini ya. Di sini saya akan menamai contoh. Bebas kalian mau menamai apa di sini, ini hanya sebagai contoh. Jadi saya tulis contoh. Nah, kemudian kita close. Ini saatnya kita men-setting di WA autorespon. Oke, kita beralih ke WA autoresponnya. Oke, untuk men-setting di WhatsApp autoresponnya, kita download dulu ya WhatsApp Auto di Play Store. Apabila sudah kalian download, kalian klik saja. Kemudian kita pilih kotak 4 yang ada di sini ya. Kemudian kita sign in dulu menggunakan akun Google kita. Setelah kita login ya ataupun sign in, kita menuju ke spreadsheet. Nah, di sini kita aktifkan dan kita sinkronisasi.
Di sini akan muncul untuk perizinan ya. Kita klik allow. Jika terjadi something wrong, kita ulangi lagi. Nah, kita klik database yang telah kita tadi buat ya. Karena saya membuatnya tadi saya berikan nama contoh, kita klik yang contoh. Nah, setelah selesai seperti ini, berarti ini datanya sudah tersinkronisasi. Kita klik back dan kemudian kita menuju ke setting. Kita centang yang remove replay header. Kita klik back dan kita menuju ke home. Kita aktifkan auto replay-nya. Kemudian di bagian auto replay text kita berikan kata-kata ya di sini ya. Sebagai contoh di sini saya akan memberikan kata-kata seperti ini. Untuk mengecek data pernikahan di KUA Kecamatan bla 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 ya, ketik format kode huruf dan nomor korporasi di buku nikah. Terima kasih. Contoh formatnya CH1234567. Kita checklist dan setting telah selesai. Saatnya kita tes menggunakan HP Android yang lain. Kita akan coba tes ya. Berarti berhasil, teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya. Like jika kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya agar channel ini semakin berkembang dan juga memberikan manfaat untuk banyak orang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.